Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ebdesalsok 100. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial kembali cara membuat animasi charging di semua Android. Buat kalian yang bosan dengan animasi charging yang begitu-begitu saja, nah bisa kalian coba efek animasi yang akan saya berikan ini karena sangat keren sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa sebelumnya di like dan subscribe-nya dulu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini silakan kalian install terlebih dahulu untuk aplikasinya itu Pika Charging Show ya teman-teman. Bisa kalian install di Play Store. Oke, kalau sudah kalian install, sekarang kita buka untuk aplikasinya. Kemudian di sini kita klik izinkan. Nah, di sini kita aktifkan dulu ya untuk display-nya teman-teman. Kita klik. Kemudian kita izinkan menarik di atas aplikasi lainnya teman-teman. Kita nyalakan dulu. Oke, berikutnya kita kembali lagi. Kemudian untuk yang bawah sekali teman-teman, kita aktifkan juga. Kita klik ya. Oke, kalau sudah kalian aktifkan, sekarang bagian ini kalian klik ignore. Nah, selanjutnya silakan kalian klik yang ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, bisa kalian lihat di sini teman-teman, untuk efek animasinya banyak sekali ya teman-teman. Tinggal kalian pilih saja sesuai dengan keinginan kalian yang mana. Baiklah teman-teman, di sini saya akan coba gunakan efek animasi charging yang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya silakan kalian klik setting. Nah, di sini untuk durasinya bisa kalian pilih. Apakah mau 15 detik, 30, 1 menit, 3 menit atau diulang-ulang? Saya di sini pilih saja loop ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya untuk suaranya juga bisa kalian nyalakan ataupun bisa kalian matikan ya untuk suaranya. Kemudian kita klik coupon. Kita klik OK. Oke teman-teman, untuk efek chargingnya tadi sudah terpasang ya teman-teman. Sekarang kita akan cek. Saya akan redupkan dulu ataupun matikan dulu untuk layarnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya nanti. Nah, seperti ini teman-teman untuk chargingnya. Oke, saya berhentikan dulu untuk chargingnya. Oke teman-teman, itu saja untuk tutorial kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like dan subscribe-nya ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.